Girls, aku mau main juga. Berhenti mengejekku. Berikan bolanya. Aku juga mau main denganmu. Pergi, apa kamu gak lihat kita lagi main? Dan kamu mengganggu kami? Suh, sana pergi. Jadi aku mengganggu? Akan kutunjukkan lagi. Oh, wow. Apa ini? Mari kita lihat. Wow, ini remote control datang ke tanganku. Aku ingin tahu untuk apa ini. What? Hey, lihat apa yang aku temukan. Hey, apa yang terjadi jika aku menekan jeda? Apa yang terjadi? Ini semua kelakuan Ted. Oh ya. Yeah. Sekarang ini adalah barang favoritku dari semuanya. Aku akan membuat kalian semua berhenti sejenak. Apa yang harus aku lakukan? Girls, kita sangat hebat. Kastilnya sangat keren. Ya, tentu saja. Kita bisa hidup di dalamnya. Ayo hiasi kastil dengan pola tambahan. Halo semuanya. Seekor naga yang berbahaya baru saja menyerang istanamu. Lebih baik tidak main-main dengannya. Apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan istana kami. Untuk ini kamu akan dihukum berat. Nah, sekarang dia milik kita. Dan kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Ya, keren. Hei, keluarkan aku dari sini. Oh, aku mohon. Apalagi ini? Kamu lagi makan siang? Girls, ayo kita minum koktail. Hore, koktail. Gimana dengan aku? Aku capek banget. Aku haus. Sebotol cola ini akan jadi penyelamatku. Andai saja aku bisa mendapatkannya secepat mungkin. Aku bisa. Ayo sebentar lagi. Oh, cola, ini keren. Aku kebetulan pengen minum. Oh, enaknya. Hai. Apa yang kamu lakukan? Aku berjalan sangat lama. Dasar pencuri. Sekarang aku akan membalasmu. Nah, Ted, apa kamu suka cola sekarang? Giliranku untuk minum cola yang enak. Dan kamu bisa istirahat sedikit. Aku cantik banget. Sekarang aku bisa mulai. Halo. Halo semuanya, pelangganku yang tersayang. Berhenti. Pelanggan yang terhormat, hari ini akan ada siaran terlucu yang pernah kalian lihat. Mary terkasihmu akan berpakaian seperti badut. Sekarang Mary beneran gadis paling cantik dari semuanya. Nah, sekarang aku waktunya lari. Oh, ini mengerikan. Aku akan menunjukkan padamu. Aku jadi seperti badut. Betty, kamu menggangguku. Tunggu tempat lain. Aku ingin mengambil gambar yang keren. Sisi, diam. Kamu terlalu banyak bergerak. Jadi semuanya jadi buram. Oh, ini tidak bagus. Ya, tidak ada jeda di sini. Nah, sekarang itu sempurna. Akhirnya aku bisa menunjukkan keterampilan fotografiku. Nah, ternyata keren. Nah, ini baru luar biasa. Aku memang seorang fotografer yang hebat. Wow. Sekarang ada monumen yang nyata di pantaiku. Aku bisa foto yang bagus dengannya. Berita penting. Di dalam laut, ditemukan sebuah patung yang sangat aneh muncul di sana. Dia sangat mirip dengan Susie, tapi sepertinya hanya ombak yang bisa mengubah posisinya. Banyak foto di media sosial yang membuat Susie jadi bintang suguhan. Nah, tetap di sini, kami akan melaporkannya. Oh, pola voli. Ini yang akan kita lihat. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku membuktikan bahwa aku bermain lebih keren dari kamu. Apa menurutmu itu yang paling keren? Oh, tidak.
Sekarang aku akan menunjukkan padamu. Kamu akan senang menemukan dirimu di dekat kolam renang. Oh, dia berat banget. Nah, sekarang kita pindah sedikit. Sedikit lagi. Nah, kita sudah hampir sampai. Nah, berhasil. Oh, tidak. Apa yang kamu lakukan di sini? Itu kejutan. Saatnya untuk berenang. Aku akan membalasmu. Wah, minuman yang enak. Lezat. Jadi dia milikku juga. Maaf, Betty. Tapi aku ingin meminumnya secepat mungkin. Dan untuk Betty, aku punya sesuatu yang lebih baik. Dengan krim di wajahnya, kamu pasti tidak akan terbakar. Bye-bye. Nah, waktunya makan malam. Oh, wow. Betty, apa kamu duduk di sini selama ini? Aku lupa tentangmu. Sepertinya kamu sedikit digoreng di bawah sinar matahari. Air! Aku harus masuk ke air. Oh, apa yang terjadi padaku? Aku jadi merah semua. Wow, Wolverine versus Spider-Man. Ini keren banget. Anak yang aneh, dia sangat lucu. Dia jelas merindukan gadis itu. Betty, menurutmu kamu sempurna untuknya? Tapi sebelum kita memperkenalkanmu, aku harus mengaturnya sedikit. Betty, dia akan jatuh cinta padamu sekarang. Aku tidak meragukannya. Silahkan untuk saling mencintai. Oh, cantiknya. Aku juga sangat menyukaimu. Oh, dia sangat aneh. Oh, sepertinya ini sedikit berlebihan. Saatnya untuk mengakhiri lucuan ini. Ah, apa itu? Ini mimpi buruk. Mimpi buruk? Ini pasti bukan tentang aku. Keren abis. Ayunan selalu menyenangkan. Kamu tahu apa lagi yang menyenangkan? Pertarungan kertas toilet. Tangkap ini. Ambil. Ini mengerikan. Aku tidak akan menanggung kengerian ini. Nah, itulah yang kamu dapatkan. Kamu akan tahu cara melempar kertas toilet. Cantiknya. Ya, benar banget. Bola meriam melompat. Siapa yang melakukannya? Ted, kamu tega banget. Halo semuanya. Maaf untuk percikannya. Tapi bukan itu saja. Ini mengerikan. Sesuatu harus dilakukan tentang dia. Aku tahu apa itu. Biarkan dia mengganggu kita lagi. Hei, kenapa kalian diam aja? Ayo main. Ted, kami memperingatkanmu. Kamu harus duduk di bagian paling bawah untuk sementara waktu. Secepatnya, sukses saluran kami agar tidak ketinggalan tantangan yang cerah, lucu, dan asik seperti ini.